keluarga dan semua yang terlibat dalam proses pembangkitan listrik pada bumi harus mempunyai kompetensi, skill, dan handal untuk mendukung dan menuju ke kompetensi dan keandalan dari sumber daya manusia. Maka perlunya adanya pelatihan kompetensi dan sertifikasi, di mana juga ini merupakan program dari pemerintah dalam mendukung era globalisasi. Tidak bisa dilepaskan karena semua aktivitas manusia pasti membutuhkan energi. Untuk itu, kebutuhan akan energi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Sumber energi yang berasal dari fosil semakin hari semakin menipis. Untuk itu, dibutuhkan sumber energi baru terbarukan agar seluruh kebutuhan energi manusia bisa tercukupi. Dan untuk mengatasi kebutuhan akan sumber daya itu, hadir PT SDM KEB TKE atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi.